Kembali lagi di video Jalan Tikus. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia. Hampir setiap orang, baik itu pria maupun wanita, pasti mengetahui olahraga yang satu ini. Kepopuleran sepak bola ternyata bukan hanya di dunia olahraga, tapi juga di dunia game. Jika kamu adalah salah satu pecinta sepak bola dan ingin mencoba memainkan beberapa game sepak bola langsung dari smartphone Android kamu, di video kali ini kami akan memberikan beberapa rekomendasi game sepak bola Android terbaik yang wajib kamu mainkan. So, inilah 5 game sepak bola terbaik di Android. Pertama, FIFA 16 Soccer. Ya, FIFA 16 Soccer adalah game sepak bola Android buatan Electronic Arts. Game ini juga menjadi salah satu game sepak bola yang memiliki gameplay terbaik dengan grafis menawan. Di dalam game ini, kamu bisa memilih lebih dari 10.000 main dari 500 tim di seluruh dunia untuk dijadikan tim terbaik. Berukuran 1,4 GB, game olahraga sepak bola Android ini sudah diinstal lebih dari 5 juta kali di Google Play Store. Bagi kamu yang ngaku hobi bermain bola, kamu harus coba nih game yang satu ini. The world famous football management game is back. 2. Championship Manager 17. Ingin menjadi seorang manajer dalam tim sepak bola? Kamu harus mencoba game Championship Manager 17. Kenapa? Karena game besutan Square Enix ini akan membuat kamu menjadi seorang manajer sepak bola profesional. Kemudian di dalamnya terdapat lebih dari 450 klub dari 14 negara dan 25 liga yang bisa kamu atur. What it takes to be a real football manager. Championship Manager 17. Live the dream. Available to download now. Ketiga, Dream League Soccer 2016. Dream League Soccer 2016 juga menjadi salah satu game sepak bola Android yang bisa dimainkan secara gratis. Game buatan First Touch ini menawarkan permainan sepak bola yang cukup mengasyikkan. Kamu bisa menentukan sendiri tim kamu dari berbagai liga di dunia. Empat, Soccer Star 2016 World Legend. Soccer Star 2016 World Legend adalah sebuah game bertema sepak bola Android buatan Genera Games. Berukuran hanya 89 MB, game ini sudah diinstal lebih dari 5 juta kali di Google Play Store, sama seperti FIFA 16 Soccer. Di sini, kamu akan menemukan grafis yang cukup bagus, gameplaynya yang mudah, serta tersedia beragam teknik unik yang cocok untuk kamu mainkan. Kelima, Perfect Kick. Berbeda dengan game sepak bola yang sudah dibahas sebelumnya, game Perfect Kick ini memiliki grafis yang cukup unik. Jika kamu tidak terlalu mengerti bagaimana cara bermain sepak bola di Android, kamu tetap bisa memainkan game satu ini dengan mudah. Itulah beberapa game sepak bola terbaik yang bisa kamu mainkan di smartphone Android secara gratis. Jika kamu punya rekomendasi game bertema sepak bola lainnya, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Oh iya, bagi kamu yang suka sepak bola, Jalan Tikus punya game yang cocok nih untuk kamu mainkan, yaitu Capsa Royale. Game ini menyediakan sebuah mini game bernama tebak skor pertandingan bola. Jika skor yang kamu tebak cocok dengan pertandingan tersebut, maka kamu akan mendapatkan banyak chip. Chip ini nantinya bisa kamu tukarkan dengan pulsa gratis. Nominalnya ada 5.000, 10.000, 50.000, hingga ke 100.000. Oke deh, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe.